Ini baru enak, cepet, gampang, murah, meriah. Makannya pakai sambal dan lalapan kayak gini udah deh. Enak banget, cocok banget buat anak-anak, orang tua, dewasa, lansia. Untuk ide bekal juga cocok banget ya. Atau nasi berkah hari Jumat juga oke banget. Langsung aja cincang kasar 3 siung bawang putih. Ikan dulu di mangkok sambil kita potong dadu. Setengah kilogram dada ayam. Campur ayam ke dalam bawang putih. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, dan merica secukupnya. Next, remes-remes jangan lupa ditambahkan sedikit cuka biar garing dan gak amis ya. Diamkan sebentar. Bentar, kemudian pindahkan ke wadah yang lebih besar karena nggak muat. Taburi dengan tepung maizena secukupnya kurang lebih seperti ini aja. Bersihkan sedikit tepungnya sebelum digoreng biar minyaknya nggak terlalu kotor aja. Cukup seperti ini langsung diangkat walaupun masih putih. Percayalah ini garing banget aja karena kita pakai tepung maizena which is gluten free. Next, tumis 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang dicincang kasar seperti ini. Disusul dengan daun bawang yang melimpah. Lanjut, tuangkan kecap manis secukupnya. Tunggu sampai kecapnya karamelize atau berkristal sedikit baru dimasukin ayam. Ayamnya goyang-goyang atau didancingkan seperti ini ya, Ce. Gimana? Kelihatannya enak banget kan? Anak-anak aku juga doyan banget, Ce. Jangan lupa dites rasa dan ayam kecap dancingnya sudah jadi. Sekarang waktunya kita makan kudai.